Debat calon presiden terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari 2024. Dalam debat terakhir ini, mereka akan dihadapkan pada sejumlah isu krusial. Melansir situs KPU, debat kelima kali ini akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kemudian teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Semua topik tersebut akan dibahas dalam kurun waktu 120 menit yang dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi tersebut berupa pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain satu sama lain, serta ditutup dengan pernyataan terakhir para kandidat atau closing statement. Untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi, ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.